Assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kita telah pun berjaya mengharungi Ramadan dan semoga semua di luar sana mendapat nikmat dan pahala yang berlipat kali ganda sepanjang Ramadan. Begitu sedih juga apabila Ramadan telah pun berakhir, di mana azab-azab kubur yang dilepaskan sepanjang Ramadan akan bermula kembali esok. Semoga arwah ayah saya, arwah mertua saya dan juga mereka-mereka yang telah pergi diringankan azab selepas ini. Hanya doa-doa anak yang soleh dan juga amal ibadat yang telah dilakukan akan membantu kita dan mereka di dalam kubur. Okey, esok adalah hari raya. Saya ingin, dengan kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Semoga kita semua tabah. Semoga kita semua meraihkan kemenangan umat Islam ini sebaik-baiknya. Pakailah baju baru walaupun kita berada di rumah. Dan lindungilah orang tua kita. Kita kurangkan bersalaman. Kita bukan kurangkan, kita elakkan bersalaman. Patuhi SOP daripada MKN demi masa depan, supaya kita dapat kembalikan sosial kita lebih cepat dan juga kita bangunkan kembali ekonomi kita, insyaAllah. Dengan itu, selamat maju jaya, selamat berhari raya esok. Salam Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum.